catch them all. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan review sebuah kandang mungil minimalis tapi cantik guys. Ini masih dalam tahap penyempurnaan teman-teman. Akan kita bahas ukuran, biaya, dan kegunaan via kandang ini seperti apa. Apakah ini nanti difungsikan buat penggemukan atau buat breeding atau untuk kambing-kambing jenis-jenis tertentu. Teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Ikuti, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel. Nanti kita akan bahas kandang ini teman-teman ya, oleh pemiliknya atau sang pembuatnya, karena saya tidak mampu menjelaskan ini karena ini berhubungan dengan bahan baku. Bahan baku sendiri biasanya ya itu variabel atau berbeda-beda atau bervariasi. Biasanya setiap wilayah harga beda-beda dari bahan kayu ataupun atap teman-teman. Mari kita bicara dengan sang pemilik atau sang pembuat. Nah, ini dia guys, ini sang pemiliknya lagi sedang memberian pakan. Assalamualaikum mas. Mas, izin review kandang jenengan ini, Mas. Iya. Perkenalkan dengan Mas siapa? Mas Hasin. Mas Hasin, lokasi jenengan di mana, Mas? Sriwangi. Sriwangi ya. Simpang Coklat. Simpang Coklat. Ini Simpang Coklat, guys. Wah, kambingnya bagus-bagus ini. Keren-keren. Mas, ini kambing jenengan ini jenisnya apa tadi? PE. PE ya? Keren, guys. Ini kambingnya seperti ini, teman-teman. Ini sepertinya kandang jenengan ini baru dibuat atau gimana ini? Kok masih grass, Mas? Baru, kan. Baru dibuat ya? Iya. Sepertinya kandang jenengan ini konsepnya beda nih. Minimalis sekali teman-teman, lihat seperti ini. Wah keren guys, keren. Tempatnya apa? Kayu-kayunya masih baru semua. Ini Mas Hasim, ini jenengan dapat ide dari mana nih? Punya kandang bagus ini? Mungil lagi? Ya ingin memperkembangkan kambing-kambing yang bagus ya, gitu, biar semangat. Ya mungkin menjanjikan. Gitu ya. Anaknya ya. Breeding nih teman-teman ini. Sebelumnya jenengan pelihara kambing apa? Yo jual beli jenis kambing rambon, kacang, pedaging. Oh, jenengan jual beli ya. Mas Hasim ini jual beli, guys. Wih. Kalau pakan sendiri menggunakan apa nih, Mas? Pakan daun singkong. Daun singkong ya? Berarti enak, guys. Tapi teman-teman saya di sini nggak akan bahas peternakan teman-teman, karena saya di sini sangat tertarik dengan kandangnya ini loh. Wah keren bener ini guys, keren bener teman-teman kandangnya, mungil sekali. Ini kan? Ini keren ini. Kita ngobrol-ngobrol. Ini keren ini. Mas Hasim, untuk pembuatan kandang seperti ini menghabiskan biaya berapa jenengan? Ini saya biaya per meternya 1.200. Oh ini per meter. Per meter. Oh iya. Per meter 1.200. Per meter seperti. Terima jadi. Terima jadi. Iya. Artinya dari depan sampai ke belakang gitu. Belakang terima jadi. Terima jadi. Terima masukin kambing. Kambing ya. Oh berarti mau berapapun besarnya ngitungnya tetap per meter. Per meter. Per meter itu maksudnya anu ya, apa lebar ke samping terus ke belakang gitu ya per meternya ya. Siapa yang buat ini, Mas? Ini Mas Anam. Mas Anam. Oh, yang anu Saiful Etawafam itu ya? Iya. Oh, beliau. Nah, nanti kita review, guys. Saya akan temui beliau besok karena di sini saya kecil ini enggak ketemu beliau. Saya dapat kabar belum selesai, Mas, ini ya. Belum selesai ini. Ini ya. Tinggal belakang. 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 Saya dapat informasi jenengan apa namanya buat kandang ini, saya kira ini saat ini lagi finishing, nggak taunya malah sang pembuat sang ininya lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Gitu.
Jadi teman-teman, oh ya mas, kenapa kok ini nggak dipepetin ke tembok sana mas, untuk apa, kandang sendiri? Itu kan mau dibuat lagi buat keparang, buat sapian gitu kan, biar lebih luas. Biar itu makanya tadi mau ditambah satu lagi itu maksudnya ya. Geraknya kan enak kalau lebih luas, lebih lebar. Oh berarti emang cempe sendiri emang harus dibuatkan tempat seperti itu ya? Iya. Ya, pertumbuhannya iya bagus. Ini kalau Mas Saiful sini biasanya menggunakan kayu apa tuh mas? Kayu mahoni, akasia, ya kayu kualitas bagus semua. Iya, karena Mas Saiful itu sudah ada di konten-konten saya. Iya. Sering saya liput dia. Waktu di Metro itu saya liput juga. Bagus pembuatannya. Puas lah. Puas ya. Hasilnya. Kita lihat sebelah sini, mas. Ini kambingnya kambing PE juga semua ya. Iya. Bagus ya teman-teman. Dengan 1.200.000 per meter sendiri udah sesuai buat kambing-kambing seperti ini ya Mas Hasim ya. Iya. Itu guys. Ini teman-teman bagi kalian yang ingin order kandang ini. Ini kata Mas Hasim itu per meternya 1.200.000 ya. Lebar ke samping sini terus manjang ke belakang sana. Biasanya sih 1,5 meter, 1,70 meter, tapi itu bisa dikondisikan dengan rundingan biasanya seperti itu, teman. Wah, keren ini. Kandang minimalis, isinya juga bagus, harganya juga ekonomis untuk harga kandang. Jadi kalau kalian ingin beternak, jangan sungkan-sungkan, gunakan yang seperti ini. Ha, keren guys. Wah, bagus ini. Ini bagus. Kalau ukuran apa namanya, jantan, sekatan namanya. Ini pejantan. Ini emang beda ya, dibuat beda. Biasanya ya. Beda. Itu, guys, ini guys, jantan ini guys. Ini apa namanya, bandot ini guys. Ini seperti ini. Jadi untuk apa, untuk sebuah kandang itu biasanya menentukan kondisi kambing gitu. Semakin bagus kandang itu, maka semakin terjaga kesehatannya Mas Anu ya. Iya. Mas Hasim ya. Iya. Gitu. Ini rencana mau ditambah apa lagi Mas Hasim? Untuk apa belakang sini? Mau tambah buat sapi-sapian. Gitu. Sapihan ya. Buat keparan lah. Keparan ya. Oh, berarti sini dikasih panggrong nanti. Panggrongan kasih. Panggrongan. Oh, gitu. Ditidur. Nanti akan saya tampilkan guys bahan yang ada di sini. Makanya teman-teman silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Jadi seperti itu teman-teman, anunya apa namanya, programnya Mas Hasim kedepannya mau nambah itu, karena saya sudah janjian dengan Mas Saiful, kebetulan saya salah tanggal. Saya kira hari ini pemasangannya, nggak taunya besok. Makanya hari ini sudah sampai sini, saya review sekalian teman-teman. Nah, nanti saat Mas Saiful pemasangan itu untuk finishing full ya, finishing full, nanti kita review lagi seperti apa kelanjutannya kandang ini, kandang minimalis. Harga ekonomis, irit. Jadi beternak itu tidak harus, teman-teman, tidak harus ya, tidak harus seperti yang lain-lain, karena semua menentukan adalah isi dompet. Nah seperti itu teman-teman. Wah, keren ini guys. Nah ini dibutuhkan teman-teman seperti itu. Jadi pintu dari depan ini biasanya memudahkan kerja seperti ini. Kalau pintu dari depan, kalau pintu dari belakang biasanya harus bongkar pasang. Kalau di depan pembukaan pembuangan kue repot. Kalau yang seperti ini mudah, praktis. Mas Hasim, untuk peternakan sini sebenarnya menguntungkan nggak menurut jenengan? Ya mungkin menjanjikan. Menjanjikan ya. Iya. Kalau untuk kambing PE sendiri penjualan di sini gimana? Penjualan enak. Enak ya? Iya. Penjualan sehari ini. Begitu? Iya. Kalau untuk apa, bahan-bahan sendiri?
bahan-bahan banyak sampai kehabisan. Artinya setiap pemain PE, peternak PE nggak harus takut untuk penjualan. Iya, enak, lagi banyak yang cari. Soalnya kan rambut sekarang juga mahal, beda sedikit. Betul. Beda sedikit. Oh ya, ngomongin peternakan nih, sampean sudah berapa bulan main di ini di kambing? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah tahun. Artinya dengan waktu 3 tahun itu jenengan sudah anu ya, sudah merasakan hasil. Iya. Makanya kan dilanjut, ditambah di depan tambah baik, tambah. Oh gitu. Untuk apa namanya? Pengembangan sendiri jenengan emang mainnya di PE atau hanya sekedar jual beli? Mainnya di Rambun jual beli, cuman kan banyak pesanan PE. Kalau saya enggak breeding PE kan saya susah. Oh gitu. Kalau saya breeding kan ada stok sedia buat orang cari, orang tani. Artinya kalau nanti ada teman-teman yang ingin menghubungi jenengan minta bibitan atau baik itu PE atau rambunan, jenengan melayani berarti ya? Melayani. Ada nomor bisa dihubungi mas? Ada. Berapa? 082-11-21-33-243. Nah itu dia guys, silakan hubungi Mas Hasyim untuk pembelian bakalan apa namanya PE ataupun cempe PE, induan, sekaligus kebutuhan breeding atau fattening untuk rambunan teman-teman gitu. Dan kalian bila ingin ini apa namanya buat ini buat kandang yang ini yang cantik ini yang minimalis ini, kalian bisa hubungi nomor ini nih. Nah ini nomor ini, silakan, ini nomornya sang pembuat Saiful Etawa Farm. Nah beliau ownernya ini kandang, silakan hubungi nomor ini ya. Yang belum subscribe, kalian harus subscribe agar kalian selalu mengikuti channel-channel video-video yang saya buat. Nah, Mas Hasyim sendiri guys, itu ternyata breeding juga kambing Jawa Randu dan Rambon ya. Jadi di sini selain jual beli, dia juga peternak breeding untuk kambing-kambing Jawa seperti ini, teman-teman. Ya apa, ya. Dulu, jadi inilah keuntungan seorang peternak andaikan breeding. Dia bisa menjual atau melakukan fattening karena banyak bibitan yang dilahirkan oleh di kandang kita sendiri. Iya. Mas Hasyim, ini saya terima kasih udah ditemani. Karena tujuan saya sebenarnya mau nemuin Mas Saiful ini. Belum kesini. Belum kesini ya. Nanti saya dikabarin kalau ini hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Oh gitu. Jadi nanti hari Sabtu saya kesini lagi untuk review full finishingnya. Terima kasih. Semoga peternakan jenengan berkembang biak dan jual belinya semakin lancar. Amin. Permisi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, itu dulu informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman. Hari ini saya gagal untuk menemui sang pembuat ini kandang. Jadi teman-teman silahkan simak terus video ini di kemudian hari, nanti akan ada part keduanya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.